Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadine Aurelia Anindita, siswi SD Negeri 1 Kebumen, kelas 6B, nomor urut 20, angkatan 2018-2024. Kali ini saya akan memberikan contoh penerapan sila-sila Pancasila, sila ke-1, ke-4, dan ke-5. Mari kita langsung saja ke penerapan sila-silanya. Ayo teman-teman, let's go! Sebelum makan, kita harus berdoa dulu. Tahu gak sih dengan cara kita berdoa sebelum makan, kita sudah mengamalkan sila Pancasila sila ke-1 yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Liburan minggu, mau jadi liburan. Mana? Ya, mau kemana? Ke pantai? Blimis? Boleh. Selain itu kemana? Jogja. Jauh banget, canggih mobilnya. Yaudah, cari yang... Kalau ke Blimis ya ke Suwuk. Kalau enggak ke Pantai Kembar. Pantai Kembar itu mana? Ya di itu, di tetap di Puring. Boleh. Iya. Ya, terserah deh. Boleh. Mau yang mana? Yang enakan yang mana? Enakannya ke Mriwis, nanti kita bisa mampir ke Sake Head. Ke Kijen. Oh iya, gitu aja kali ya. Gitu. Kita setuju ya, Kim? Iya. Oh iya, mampir ke rumah Ambal ya. Oke, ke rumah Ambal. Yaudah. Oke. Sip. Oke. Iya, pas. Nah, teman-teman, dan musyawarah, kita sudah mengamalkan sila Pancasila sila ke-4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang kita menabung mengamalkan Pancasila sila ke-5. Sekarang kita menabung di store tunai ya. Sudah selesai. Sekian vlog saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.